Nada yang mengenai improv. Sekarang ini Prof. Syahari dipilih sebagai fellow penyelidik di Pusat Dialog dan Peradaban di Universiti Malaya sejak daripada tahun 2008. Dan sebelum itu Prof. juga pernah menjadi pensyarah di Universiti Malaya Terengganu dan UKM. Tapi sekarang dah kami pensyarah dan saya tak nak memasuki, saya terus serahkan pada Prof. untuk menerangkan lagi. Tapi hanya yang berjaya membuka
tempat pertumbuhkan kebudayaan di Minang yang kesenian lebih khusus. Memang kesenian yang saya sebutkan tadi itu sebagian daripada manifestasi kebudayaan. Tetapi dia dari segi kalau kita buat hierarki ni, dia memang susah sebab yang kalau peringkat seni lukis dengan seni ukir ini, kalau dari segi barat ini dianggap satu tahap kebudayaan yang tinggi, yang nilai material amat tinggi, orang sanggup membeli ketika ringgit. Gulungan ini menganggap itu dia suatu yang boleh memberi keseronokan dalam kehidupan dia. Tapi kebanyakan yang seni-seni yang saya sebutkan tadi itu dari segi hierarki keperluan sebenar manusia, terutama dari segi Islamnya, memang itu dianggap hierarki yang paling rendah. Maslow barat juga menganggap bahwa ini sebagai satu tingkat yang rendah, yang disebut sebagai hanya untuk keperluan fisiologi manusia. Dari segi Islam juga memenuhi jiwa-jiwa amarah, nafs amarah. Dari segi falsafah dikata ini sebahagian daripada manifestasi kebudayaan yang disebut sebagai bidang poesis. Jadi ini dia sudah boleh tengok di kamus. Tapi kebanyakan kamus mengatakan ini hanya kata asal dalam Yunani yang dalam bahasa Inggerisnya sudah menjadi poem. Dalam bahasa Melayunya sudah jadi puisi. Tapi poesis ini maksudnya ialah penzahiran tahap pencapaian manusia melalui kesenian. Dan benar-benar ini akan membawa manusia biasanya kepada keseronokan tadi. Dan ada dalam falsafah dikatakan ada golongan manusia moden ini yang menganggap inilah tujuan hidup di dunia ini, untuk mencapai tahap keseronokan yang setinggi mungkin, yang istilahnya sudah berdaulat hedonisme. Yang saya maksudkan kebudayaan dalam ilmu ini bukan itu. Kebudayaan yang lebih asas lagi, kalau sudah pergi kepada kedutaan Perancis, dia ada seorang atasé di situ. Tugas dia memang pegawai kebudayaan. Kalau kedutaan Jerman pun begitu, kedutaan British pun begitu. Ada pegawai khusus yang bila ditanya dia menjaga bahagian kebudayaan untuk mempromosikan kebudayaan negara ini. Jadi apa dia kebudayaan? Kebudayaan pada dia ialah ilmu dan nilai yang ada di negara. Dia menganggap itu suatu yang perlu didedahkan kepada negara yang dia menjadi duta, supaya negara itu akan juga mendukung ilmu dan nilai dia. Uh,
kebanyakan ini menganggap bahawa ilmu dan nilai ini tidak tidak ada hubungannya. Terutama pelajar-pelajar sains tidak nampak langsung. Walaupun itu di tahun demikian oleh yang saya katakan tadi tertarik. Ilmu ini pada mereka, ilmu ini pada pada negara-negara yang sebelum tadi, ilmu pada mereka itu ialah sains tu lah. Sains. Dan nilai, dia tak kata nilai dalam sains itu. Nilai pada dia adalah nilai kemanusiaan yang kemungkinan besar hanya boleh didapati dalam karya-karya kesusastraan mereka, novel-novel mereka. Tetapi yang nilai yang dipromosikan itu ialah yang pertama sekali yang paling besar yang itu semua sedang didengarkan benda ini setiap hari ialah hak asasi manusia. Kebebasan. Liberalisme. Sekularisme. Ini dengan lantang ini, dia tidak ada sorok-sorok istilahnya. Tapi rakyat kita masih ada yang cemburu nyawa ini, kerana pertembungan dengan nilai lain masih kuat. Kalau negara-negara di Eropa ini, pertembungan dengan nilai lain hampir tidak ada. Atau yang kalau kita cuba bawa isu kepercayaan agama sebagai, memang dia tidak anti agama, cuma dia rasa tak relevan. Nilai yang dibawa sebenarnya nilai yang tidak mempedulikan kepada agama. Dan yang paling penting sebenarnya nilai yang panggil authority yang paling kepercayaan, nilai-nilai ini sistem kepercayaan. Kepercayaan kepada perkara-perkara yang dibawa oleh sains itu menjadi tahap yang paling tinggi. Ini yang akan dibawa oleh kedutaan-kedutaan. Tapi kedutaan kita tak buat ni. Sebelah laut mungkin tunjuk-tunjuk tadi lah. Suruh pelajar tunjukkan apa seni tari. Mungkin kita rasa kita tak ada ilmu, jadi nak mempromosikan ilmu kita tak ada. Jadi itu saya kata kita pergi kepada kebudayaan yang lain. Okey, jadi yang nak saya ceritakan bahawa nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, kebebasan, liberalisme, sekularisme, tak peduli kepada agama. Ini sebenarnya nilai-nilai yang ada dalam ilmu. Ilmu yang universiti sedang ajar sekarang. Lebih mudah kita terima. Sebenarnya ilmu sains. Sebab dunia sekarang ini menganggap bahwa ilmu yang paling tinggi, tadi saya sebut tadi, memang negara-negara ini mempromosikan bahwa ilmu yang paling tinggi tahap kepercayaan ialah ilmu sains. Jadi kebudayaan pada saya ialah tadi, sejauh mana nilai-nilai yang saya sebutkan tadi memang ada dalam ilmu. Di negara kita ini, tokoh yang banyak membicarakan kebudayaan ini memang saya lagi sudah semua baca buku itu.
tulis tahun 90-an dulu. Masalahnya saya nagih ini tak tulis dengan bahasa lain. Jadi kita tak boleh nak tahu apa sebenarnya pikiran dia yang asli. Apa makna kebudayaan? Sebab dia menulis menggunakan culture. Istilah culture. Jadi istilah culture bagi pelik. Makna dia macam-macam. Sudah dalam kamus, culture ni berpuluh makna. Mungkin yang terakhir saya boleh pergi kepada ilmu yang saya terangkan tadi. Yang lain-lain dia akan cerita ada kebiasaan manusia, sistem kepercayaan manusia. Itu dia budaya. Tapi mungkin kita boleh tengok semasa saya nagih berada di UPM tahun 70-an. Beliau mengumpulkan satu institut, nama dia Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan. Kalau kita baca buku yang dia tulis dalam bahasa Melayu, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, ini sebenarnya satu-satunya buku dalam bahasa Melayu yang dia tulis. Kerana ini dia terpaksa menulis dalam bahasa Melayu, sebab ini ialah syarahan perdana penerimaan profesor UKM. UKM dulu, sekarang sudah tak berani boleh tak. Dulu syarahan perdana itu mesti dalam bahasa Melayu. Tapi lebih dahulu tidak boleh seseorang profesor memberi syarahan keprofesorannya dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu. Sekarang saya tengok sudah ada yang di dalam bahasa Inggeris. Baik, jadi kalau kita baca ini memang Zainakin nampaknya memang bahasa kesusastraan itu sebenarnya mencirikan kebudayaan. Walaupun institut itu macam nampak nama itu bertindih sikit, bahasa, kesusastraan dan kebudayaan. Tapi ternyata dalam kebudayaan itu mesti ada lebih daripada unsur bahasa dan kesusastraan. Itu sebab dia masukkan kebudayaan. Yang maksudkan itu kebudayaan Melayu lah. Sebab itu disebut bahasa, kesusastraan dan kebudayaan. Maknanya bila sebut kebudayaan memang ada bahasa kesusastraan. Kalau kita tengok daripada nama di situ itu, tapi ilmu tidak tertunjuk. Ilmu yang saya sebut maksudkan tadi, ilmu sains saya tidak tertunjuk dalam sebab bahasa kesusastraan. Dan memang bila kita baca buku ini, saya lagi mengatakan bahawa tahap tamadun manusia. Sekali tamadun ini bahasa Arab, bahasa Melayunya peradaban, bahasa Inggerisnya culture, civilization. Pada saya nanti kebudayaan, tamadun atau peradaban atau civilization ini, yang tertingginya ialah dimanifestasikan oleh bahasa dan kesusastraan serta falsafah. Mana kalau kita nak tahu sama ada sesuatu bangsa itu tamadunnya tinggi, kita kena tengok bahasa ni, tengok kesusastraan dan falsafah. Jadi saya nangis terutamanya menunjukkan bahawa tamadun Melayu ini memang tinggi. Tamadunnya kerana falsafah yang ditulis dalam bahasa Melayu ini begitu tinggi bermula pada abad ke-16 ini. Sedangkan di Eropah abad ke-16 ini tidak ada buku falsafah pun dalam bahasa-bahasa Eropah. Tapi lagi sekali maknanya tidak termasuk ilmu yang saya ada bincangkan.
sebab bahasa susteran filsafat. Filsafat masuklah. Filsafat memang ada filsafat sains. Yang lebih menarik lagi, yang terbaru di segi barat, sebelum kita terbaca atau terbaca ini, dan ini menjadi motivasi kepada Profesor Usman Bakar untuk menubuhkan pusat yang saya berkhidmat sekarang, pusat dialog peradaban. Ini sebenarnya ekoran daripada tulisan yang disebut sini, Huntington. Huntington nama ini, dia ini sarjana dan juga penasihat Presiden Clinton. Beliau menulis tahun 1996, katalah saya, tentang sejarah pertembungan manusia. Apa yang menyebabkan pertembungan manusia dalam sejarah sehingga sekarang? Pada Huntington, civilization itu tidak lain dicirikan oleh agama. Jadi tidak ada dalam dengan begitu jelas dalam segmen kita bilang bahasa kesusteraan mungkin masuk dalam kebudayaan itulah. Tapi pada Huntington, agama ini yang menentukan pencirian terhadap sesebuah tamadun atau peradaban atau civilization. Dan beliau membuat kategori civilization dunia sejak sejarah zaman Yunani dulu. Dia kata ada tujuh peradaban dalam dunia. Semuanya berasas kepada Yunani. Dan setiap peperangan kerana perbezaan agama. Setiap krisis dalam dunia ini kerana perbezaan agama. Jadi ramai yang tak setuju. Sejak itu timbulnya istilah dialog ini, perlunya dialog. Dan Profesor Usman Bakar menunjukkan bahawa tamadun Islam ialah sebuah tamadun yang begitu prihatin kepada dialog, supaya tesis Huntington itu sebenarnya tak betul. Maknanya ramai yang menentang pendapat agenda itu. Tapi pada saya yang penting bahawa agama itu menjadi ciri peradaban, dan peradaban itu disambungkan dengan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan ini memang tidak boleh diasingkan mana boleh Islam. Jadi pada saya yang nak saya bincangkan ini, bila saya kata kebudayaan dalam ilmu ini, kebudayaan ini ya maksud saya ialah bahasa, agama, dan agama ini termasuk ismu, sebarang ismu. Sebab ismu itu ditakrifkan, saya panggil zismu, z apa lah, z apa zismu, z boleh jadi. Ada orang guna Islamisme pun yang banyak orang tak suka, Buddhisme, Hinduisme, itu agama yang tak perlu isme sebenarnya. Yang maksud naisme ini ialah berasaskan kepada pemikiran manusia, ideologi yang menolak agama-agama yang kita kata yang tradisi. Isme ini diwujudkan kerana dia tak puas hati dengan kepercayaan berasas kepada agama wahyu ke atau tak wahyu, sama. Jadi saya, bila saya kata agama ini termasuklah misalnya komunisme, etisme,
itu agama. Maksudnya seseorang etis itu, dia segala-galanya dia buat kerana dia percaya kepada nilai-nilai yang dibawa oleh etisme. Dalam etisme itu ada nilai-nilai. Apa nilai yang paling besar dalam etisme ini ialah material. Semua benda ini ialah tidak ada selain daripada bahan. Jadi itu nilai dia. Jadi dia membuat benda berasas kepada semua benda material. Mana itu agama dia. Jadi isma itu dianggap sebagai sebahagian zisma, sebagai sebahagian daripada sebagai satu daripada agama. Sudah tentu ada zisma yang kecil, zisma yang besar. Pernah besar ialah sosialisme, komunisme amat besar. Separuh dunia berpegang kepada itu. Kapitalisme, liberalisme, pluralisme, ini semua ni agama baru. Kerana dalam itu ada doktrinnya, prinsip-prinsipnya dan sistem kepercayaan. Kalau kita berpegang kepada liberal, tak ada masalah. Tapi kalau liberalisme, memang ada prinsip-prinsipnya, doktrinnya yang kita, macam kita beragama. Ada rumpunnya. Dalam itu liberal cuma satu kata sifat saja. Okey, apa tadi? Kebudayaan itu maksudnya bahasa, agama dan isma, zisma. Dan yang penting, ilmu. Ilmu. Kebudayaan itu semuanya ilmu. Tapi saya bercakap ni ialah dari segi matematiknya. Kebudayaan ini tak sama dengan ilmu. Tapi hipotesis saya, kebudayaan sama dengan ilmu. Akhirnya. Tapi malam ini saya anggap ilmu itu hanya sebahagian daripada kebudayaan. Sebab itu saya bercakap kebudayaan dan ilmu. Kalau saya boleh tunjukkan ilmu itu ada dalam kebudayaan, maka ilmu dan kebudayaan itu sama. Siapa-siapa yang tahu matematik itu dia. A mengimplikasikan B, B mengimplikasikan A, mana A sama dengan B. Jadi hipotesis saya sejak tahun 2000 kemarin, kebudayaan itu sama dengan ilmu. Malam ini saya bercakap tentang kebudayaan dalam ilmu. Beliau
terkenal sebagai penulis novel pun. Novel beliau yang terkenal ditulis dalam tahun 1920. Namanya Layar Terkembang. Satu baca dulu cerita-cerita bagaimana polemik manusia pada masa itu, isu kemajuan dalam kemajuan barat dengan kemajuan dalam kemajuan sendiri. Jadi budi ini, budi dalam bahasa Melayu memang istilah dalam yang kita selalu dengar ialah budi bahasa, budi pekerti dan budi bicara. Jadi tiga ungkapan ini sebenarnya sudah lama. Yang jelasnya budi bicara itu ialah ilmu. Seseorang yang menggunakan budi bicara, dia menggunakan ilmu yang ada pada dia untuk membuat keputusan dengan cara yang biasa. Itu kata sudilah kiranya budi bicara tuan untuk membuat keputusan apa-apa. Yang lain itu nampak tak? Tidaklah begitu jelas adanya ilmu. Budi bahasa, budi pekerti nampak macam banyak adab. Nilai, hanya nilai, tidak ada ilmu dalam itu. Nilai yang bebas daripada ilmu. Tapi ada satu lagi yang jelas memang budi ini melibatkan ilmu, ialah akal budi. Akal budi. Saya melihat juga dalam peribahasa itu dalam yang membuat yang ada perkataan budi, ada lebih daripada 30 peribahasa Melayu yang menggunakan dalam budi, dan hampir separuh daripada ini jelas merujuk kepada ini. Yang saya catat di sini, lubuk akal lautan budi, satu pepatah atau peribahasa Melayu, lubuk akal lautan budi. Ini menunjukkan luasnya pengetahuan seseorang, ilmu pada seseorang. Orang sekarang ini sudah mengubah makna budi ini kepada hanya adab. Yang terkenalnya ialah orang berbudi, kita berbahasa. Dianggap orang berbudi itu sebenarnya orang yang beradab atau sekarang ini orang yang bagi duit. Kita pilihan raya kan banyak orang berbudi kan. Jadi kita kena berbahasa. Berbahasa di situ mana kita kena beradab pada dia. Kita suka tak suka pun kena sokong dia. Kerana dia berbudi pada dia. Tapi sebenarnya orang berbudi sebenarnya orangnya ada ilmu. Oleh kerana dia ada ilmu dan ilmu itu ada penuh dengan adab, kita mesti beradab pada dia. Orang berbudi, kita berbahasa. Tapi itu tafsiran saya lah. Mana kena buat peribahasa baru. Mana takrif baru lah. Dan mana peribahasa. Istilah budi ini muncul apabila kita mengurut budak. Budi itu sebenarnya datang daripada Buddha atau nama Buddha sebenarnya berasas kepada budi. B-U-D-D-H-I, budi, budi. Jadi nama orang yang digunakan. Kita beragama Buddha ini selama hampir 1000 tahun. Umat-umat di negara Asia ini beragama Buddha hampir 1000 tahun. Mula tahun 200 hingga 1200 tahun. Jadi pengaruh bahasa dengan semantik agama Buddha ini memang banyak. Tapi bila Islam datang, kita melakukan pengislaman kepada istilah-istilah. Jadi budi ini sudah diislamkan makna dia. Kalau
kalau ilmu yang ada nilai-nilai Islam. Jadi istilah budiman misalnya, budiman itu dianggap sama dengan ulama. Mana bukan semua orang boleh jadi budiman. Dia berilmu dan ilmu yang tahap yang paling tinggi, ulama. Ada buku yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari 1603, ada satu bab budiman. Menceritakan apa makna budiman yang dikaitkan dengan ulil albab 1603. Sekarang budiman ialah orang yang berbudi, orang yang murah hati. Itu perubahan semantik. Bila kita kata kita mau pemimpin kita budiman, ke mana kita nak dia budi apa? Dia pemurah. Satu-satu penyelewengan bahasa. Tapi saya nak menceritakan ini sebenarnya, sebelum perkataan budi ini datang, bahasa Melayu ada istilah tahu. Tahu, tahu inilah perkataan Melayu yang asli. Saya belum dapat cari bahawa ini pinjaman dari mana. Kalau budi itu daripada Pali atau India sana. Tapi kita ada tahu. Jadi sebab itu kita ada pengetahuan. Dulu sebelum datangnya budi ini, kita punya tahu. Dia seorang yang tahu. Dia tahu sebenarnya misalnya. Jadi tahu. Bila Buddha datang, kita diperkenalkan dua istilah. Satunya Widya, satunya Budi. Widya ini juga ilmu kalau nak guna istilah Arab lah. Tapi tak sama dari segi makna sebenarnya. Widya ini sejenis ilmu. Malah pada abad ke-7 masih ilmu yang ada pada orang Melayu. Saya terpaksa guna kata ilmu tak tepat. Lepas tu saya guna pengetahuan. Pengetahuan lain ni, abad ke-7, ke-6, ke-7 ni sudah pun ada 5 bidang. Semuanya dipanggil widya. Kalau sekarang ni kita kata ilmu barat ni ada sains dan teknologi, sastra, agama, macam itulah. Tapi orang Melayu abad ke-6, ke-7 tu dia ada 5 bidang tahu. Bidang pengetahuan. Apa ni? Dia kata sabda widya. Sabda dia. Sabda kata-kata. Kita guna sabda sekarang hanya untuk nabi-nabi kan? Tuhan. Tuhan bersabda kan? Kita tak kata Tuhan berkata kan? Boleh juga. Tuhan berfirman, nabi bersabda. Dia ada apa-apa. Tapi dulu sabda ni apa-apa dia. Maknanya dia sabda. Sabda widya, maknanya ilmu berkata-kata. Maknanya linguistik lah, bahasa. Ilmu bahasa. Orang Melayu dah ada. Satu lagi, Silpastana Widya. Ini pelik nama. Silpastana Widya. Maksudnya ilmu kemahiran. Macam tukang, pandai apa-apa tu. Kalau istilah sekarang kita kata dia ni ilmu teknologi lah. Dia pandai buat apa-apa benda. Jadi Silpastana Widya termasuklah ilmu astronomi, benda-benda yang teknik. Itu dia yang masuk dalam kumpulan itu. Yang ketiga, kita boleh kenal. Maknanya dia sikit suap, sikit sawidya. Sikit ni sakit lah sekarang. Sikit sawidya. Ini mana ilmu perubatan. Dulu dalam bahasa kita kita tak tekan pada ubat, kita tekan pada sakit. Ilmu sakit. Jadi kita kata sakit juga. Ilmu perubatan sekarang tekan kepada yang menyembuhkan, bukan kepada sakit. Satu lagi, Hetu Widya.
itu ni istilah lama Melayu, maksudnya ialah yang menyebabkan implikasi itu itu. Itu dia. Mana ini ilmu logik. Ilmu logik. Dan akhir sekali memang ilmu berkenaan dengan agama Buddha. Itu yang dianggap ilmu yang paling tinggi. Ilmu kerohanian dan keagamaan Buddha. Istilah dia Adhyatma Vidya. Vidya. Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya. Jadi saya bawa ini sebenarnya nak bawa bahawa ilmu ini memang daripada dulu lagi. Dia ada banyak nilai dalam. Banyak nilai dalam. Bila Barat datang, bawa sejenis ilmu namanya sains. Kita kenal ilmu sebelum Barat ni kita bila kita Islam, kita dibawa tahu yang baru atau widya dan budi yang baru namanya ilmu. Ilmu. Dan dalam Islam ilmu ni memang syarat dengan nilai. Kita selalu dengar ustaz kata nak pada dunia pun dengan ilmu, nak akhirat pun dengan ilmu. Dan memang dari segi kajian ilmiahnya yang terkenalnya yang dibawa oleh Rosenthal, bukunya telah pun diterjemah pada bahasa Melayu ni. Rosenthal ni buku dia nama dia Knowledge Triumphant, yang diterjemah sebagai keagungan ilmu. Rosenthal ni membuktikan bahawa Islam, dalam Islam ilmu sama dengan iman. Ilmu ni sama dengan iman. Maknanya kalau ilmu itu tidak mencuit pun tentang iman, tak sentuh pun tentang iman, itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan. Kita rasa nak tahu, tapi dia bukan taraf ilmu. Ilmu mesti menyentuh tentang isu keimanan. Jadi ilmu dalam tamadun Islam memang bolehlah kita katakan sama dengan iman. Dan iman ini membawa banyak nilai. Iman. Seorang yang beriman apa dia pegang pada Allah. Jadi kehebatan hubungan ilmu dengan iman. Bila Barat datang, dia membawa satu sejenis ilmu namanya sains. Jadi kita menghadapi masalah sebab bila kita baca satu buku sains, kita tak jumpa perkataan Tuhan pun, apalagi nak dikaitkan dengan isu keimanan. Tapi kalau kita buka buku berkenaan dengan kitab berkenaan dengan ilmu, memang hampir setiap bersurat ada menyebut tentang Tuhan. Jadi kita bengong. Sains ni apa ilmu? Jadi oleh sebab itu kita tidak menerima istilah sains ini sehingga abad ke-20 baru, dalam pertengahan abad ke-20. Dulu kalau istilah sains kita ejek S-C-I-N-C, huruf condong, bukan perkataan kita. Dan kita terjemahkan dia sebagai ilmu pengetahuan. Sejenis ilmu untuk tahu. Tak boleh kata sains itu ilmu. Dan ini sampai sekarang di Indonesia, kalau pergi ke universitas dia akan tulis fakultas ilmu pengetahuan dan ilmu apa-apa lain. Maknanya fakulti sains dan teknik misalnya. Jadi dia kata fakultas ilmu pengetahuan dan teknik. Kalau kita sejak 1960-an dengan mudahnya tak condong-condong lagi fakulti sains dan teknologi. Sebab kita dah terima sains menjadi perkataan kita. Semakin kurang kita tahu
asal usul sains. Walaupun setiap buku surat buku sains tidak menyebut tentang Tuhan, tapi kita rasa tak tu, tak ada masalah. Maknanya sains tidak ada nilai ketuhanan yang tidak ada. Dalam sains itu nilai ketuhanannya memang tidak ada. Untuk sains ini tidak akan mempromosikan kebudayaan untuk beragama dalam bentuk sekarang, dalam bentuk ilmu sains sekarang. Jadi di barat sekalipun, sains ini sebenarnya, istilah sains ini baru dicipta dalam akhir abad ke-19. Sebelum itu dipanggil dalam bahasa Latin Philosophia Naturalis. Philosophia Naturalis diterjemahkan kepada Inggeris Natural Philosophy. Filosofi di situ bukan makna falsafah sekarang. Filosofi itu ilmu yang mengandungi ilmu yang berdasar kepada panca indera dan ilmu Kristian. Ilmu Kristian, ilmu keagamaan. Maknanya di universiti di Eropah sehingga abad ke-18, kita boleh katakan ilmu yang diajar di sini iaitu natural philosophy kalau di UK, atau Philosophia Naturalis kalau di Perancis, masih lagi terikat dengan keagamaan. Sebab dalam itu ada dibincangkan hubungan ilmu yang berasas kepada cerapan, iaitu sains yang kita kata sekarang, dengan keagamaan. Jadi ahli sains barat sudah lama nak memisahkan ini. Kalau sudah masih ingat, sejak zaman Galileo, Galileo sudah pun dibicarakan di mahkamah kerana dia membawa satu ajaran ilmu yang bertentangan dengan ajaran Kristian, dan beliau telah dibicarakan dan pada akhirnya beliau diminta membuat pengakuan sama ada dia percaya kepada apa. Dia percaya kepada ilmu yang dia berasas kepada cerapan itu, atau dia percaya kepada Bible. Dia mesti kena buat keputusan. Kalau dia kata dia percaya, dia tak percaya kepada Bible, dia akan dibunuh. Seperti nasib yang ada di sana. Jadi dia berfikir panjang, dia jawapan dia terkenal sehingga ramailah ahli sains kita sekarang berpegang kepada itu bahawa kedua-duanya benar. Sains, ilmu yang berasal pada cerapan ini pun benar walaupun dia tak ada hubungan dengan agama. Agama ini pun benar, tapi kebenarannya bertempat. Ada tempat agama tak boleh pakai. Ada tempat agama boleh pakai. Jadi itu dia panggil dualisme. Dualisme. Ramai ahli sains Muslim berpegang kepada itu. Saya namakan itu Galileo. Sebab Galileo yang mengajar demikian. Kedua-dua ilmu ini benar dan kebenarannya relatif. Maksudnya relatif dari segi masa dan tempat. Ada masa kita pegang kepada agama sahaja, ada masa kita pegang kepada fizik sahaja. Agama tak berpegang. Jadi ahli sains Eropah bekerja keras untuk memisahkan. Selagi ada sains, selagi ada ilmu yang letak lombok dan tempat yang sama, ini menjadi masalah. Jadi dia mereka mencipta istilah sains dalam akhir abad ke-19. Sains ini dikhaskan hanya untuk ilmu yang berdasar kepada panca indera, cerapan. Yang lain tu diberi nama teologi. Teologia. Masa itu masih pakai Latin lagi. Teologi sekarang. Jadi
sudah dipisahkan. Ilmu keagamaan lain, ilmu sains lain. Jadi sejak itu sains diusahakan sedapat mungkin dibebaskan daripada agama. Dan 1930-an merupakan tahun yang boleh dikatakan sains benar-benar dibebaskan daripada agama. Maksudnya agama di situ Kristian di Eropa, iaitu satu kumpulan ahli sains yang ahli sains yang termasuk yang hebat pada zaman itu memaparkan satu falsafah ilmu. Dikatakan sains itu ialah sejenis pasal guna ilmu juga, sejenis ilmu yang tidak ada unsur-unsur keagamaan di dalamnya. Selagi ada unsur-unsur keagamaan itu, kita masih belum ikhtiraf itu sains. Ini dipanggil positivisme. Bila sebut positivisme dalam falsafah sains, falsafah ilmu barat, itu maksud satu fahaman bahawa ilmu yang tertinggi ialah ilmu yang tidak ada unsur-unsur keagamaan. Selagi ilmu itu ada unsur-unsur keagamaan, dia boleh anggap ilmu tetapi rendahkan. Sedapat mungkin mesti usahakan, usahakan menghapis unsur-unsur agama. Jadi itulah status sains sebenarnya, iaitu sains yang kita kata sains barat ini ialah sejenis ilmu yang membawa satu unsur kebudayaan yang nilai-nilainya tidak ada langsung tentang agama, tetapi nilai-nilai lain yang ditekankan, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Bukti yang nyata dari segi apa nak kata ni, benarnya dakwaan ini berdasar kepada survei yang dibuat beberapa kali, dan yang ini yang terbaru saya sedapat yang saya dapat, yang dibuat dalam 2003 misalnya, didapati 90% daripada ahli kosmologi barat adalah sama ada etis. Orang ini sama ada etis, dia istilahkan dia etis, bukannya sok-sok. Atau istilahnya desis. Desis di mana dia percaya Tuhan tu ada, tapi dia kata Tuhan tak dalam, Tuhan tak berfungsi dalam sains. Kalau ada pun yang orang nak dia, bukan kerana sains ini. Itu desis. Jadi sama ada etis atau desis. 90% ahli fizik, ahli astronomi, ahli kosmologi. Ada satu survei lain lagi yang dibuat, didapatnya tahu sama ada bidang-bidang lain. Orang ni nama dia Larson dan Witter. Dia dapati bahawa 6% sahaja ahli biologi barat yang percaya adanya Tuhan. Ini etis lah. Yang bukan etis, 6% di mana sama dengan tadi, dia buang tadi ahli biologi. Puncanya kerana teori asal usul kejadian spesies. Beliau juga mendapati ahli fizik, kalau tadi hanya kosmologi, tapi ahli fizik pada amnya 8% saja yang percaya ada Tuhan. Tapi ahli matematik agak tinggi, percaya Tuhan tapi agak tinggi, 14% saja. 14% ahli matematik di barat ini percaya ada Tuhan. Adanya Tuhan tak semestinya relevan. Soalannya cuma nak menunjukkan dia percaya ada Tuhan atau tidak. Boleh jadi dia percaya ada Tuhan tapi tak relevan. Sebab dalam teori dia tidak perlu Tuhan. Yang menarik 2007 yang baru. Ini survey di semua bidang. Semua bidang. Kalau tadi bidang sains, ini semua bidang sains. Di kalangan profesor, termasuk profesor yang berada di situ,
Di kalangan profesor di semua bidang didapati 60% profesor sains tadi ini, sains natural science, sains tadi ini natural science dan sains sosial daripada 21 buah universiti elit di Amerika Syarikat. Maknanya universiti yang asalnya tinggi, ranking itu asalnya satu mungkin sampai 10. Jadi universiti ini dia teknik dia ambil profesor-profesor di situ. 60% mereka ini adalah atheist atau tidak percaya kepada benda-benda yang lain, benda-benda mistik ini tak percaya. Jadi semua agama ada unsur-unsur mistik, percaya kepada benda lain, benda mistik. Islam terutamanya menegaskan itu sebagai satu daripada akidah yang penting, percaya kepada benda lain. Kristian pun percaya kepada benda lain. Kalau tidak, tak boleh percaya kepada malaikat. Ada malaikat, itu benda lain. Jadi sama 60% ni sama ada dia ni atheist atau orang yang tidak percaya kepada benda-benda yang mistik, benda-benda yang lain. Istilah dia ni agnostik, agnostik. Orang agnostik ni memang macam tu. Cakap benda yang tak boleh buat eksperimen dia tak percaya. Mesti boleh buktikan dalam makmal. Mesti boleh dicerap dengan panjang muda. Baru dia percaya ada. Selain daripada 64 yang lain, malang yang lain itu taklah percaya pada kamu juga. Yang lain itu sama ada dia desis yang saya sebut benda. Ada dia percaya Tuhan tapi tak ada Tuhan. Atau sekularis. Agama bukan saja tak relevan dengan ilmu, tapi dalam kehidupan. Agama ni hanya isu individu. Dalam hal awam, membuat undang-undang ke apa ke, agama tak boleh. Sekularis. Jadi ini bagi orang yang prihatin kepada ilmu, dia lihat siapa yang menyebab, apa yang menyebabkan terjadinya begini. Sedangkan adik-adik sains, adik-adik profesor-profesor, bila dia tengok latar belakang dia, dia dulu pergi ke sekolah agama. Agama sini maksudnya sama ada agama Yahudi atau agama Kristian. Sebab ini datanya tak melibatkan orang Islam. Orang Islam mungkin tak berani buat ini. Tak berani nak buat ni sebab pernah dibuat di Mesir tentang kajian percaya ke tidak kepada teori Darwin. Amat mengejutkan profesor-profesor di sana, ahli-ahli akademik di sana, bukan orang awam. Mengejutkan, maknanya sebagai Islam sepatutnya mungkin 1% saja yang percaya pada teori itu. Sebab semua ahli falsafah Islam, semua ilmuwan Islam tidak mengiktiraf teori, tapi didapat 30% di Mesir sana percaya kepada teori Darwin. Mengejutkan. Jadi siapa berani buat kat Malaysia atau Indonesia? Mungkin demikian itu. Tapi mungkin jangan tanya percaya atau tidak kepada teori Darwin. Kena buat soalan yang dia tak jangka kita nampak kesimpulan demikian. Itu kita panggil apa? Teknik soal selidik. Soal selidik ni kalau tanya terus, memang kita dapat jawapan yang palsu. Tidak keluar daripada jiwa dia. Kita kena cari jalan supaya dia tak tahu memang tujuan kita. Baru kita dapat jawapan yang boleh percaya. Jadi ini pada Syarhul Nas, dia kata ini ialah berpunca daripada ilmu. Ilmu itu yang mengajar supaya seseorang itu berkebudayaan demikian. Sebab tadilah dia kata, orang ini sebenarnya masa remaja sampai remaja, sebelum masuk universiti, sebelum jadi
terus ijazah pertama, dia pun pernah belajar agama sekolah-sekolah agama. Tapi dia dah berubah sebab nilainya dalam menerusi ilmu sudah mempengaruhi jiwa. Jadi ini sebenarnya masih sipi-sipi bahawa adanya kebudayaan dalam ilmu. Semua ini sipi-sipi yang saya cuba buat dengan kawan-kawan saya sejak tahun 2000 ialah menunjukkan memang ilmu itu sendiri bukan hanya sekadar sipi-sipi macam ini berujak secara umum, ambil survey dan sebagainya secara umum. Jadi saya cuba buat dengan cara konkretnya bahawa kebudayaan ada dalam ilmu ini. Kebudayaan di sini yang pertamanya bahasa. Jadi saya cuba tengok, ambil satu istilah ilmu hebat sekarang ini yang saya beri contoh dalam ucapan saya itu ialah ilmu tentang sains membuat benda dengan cara yang terbaik. Itu bukan satu sains yang besar. Semua nak buat benda dengan cara yang amat baik, dengan terbaik mungkin. Atau istilah sekarang kita buat benda dengan seoptimum mungkin, membuat benda dengan secekap mungkin. Maksudnya itu sebaik mungkin. Jadi dalam sains sekarang, ilmu yang membicarakan soal ini ialah ilmu tentang pengoptimuman. Optimum itu istilah diambil daripada Latin. Maksud dia ini yang terbaik, yang paling baik. Jadi ilmu pengoptimanya ilmu selok-belok untuk membuat benda dengan cara yang paling baik. Jadi saya cuba menunjukkan bahawa kalau kita mula dengan bahasa kita, jangan mula dengan bahasa orang lain. Sebab bahasa orang lain, dia ada konsep terbaik dia sendiri. Tapi dalam bahasa kita, saya guna bahasa kita, mungkin sudah berubah. Terbaik, paling baik pada dalam bahasa kita tidak sama dengan the best dalam bahasa Inggeris. Walaupun kita pun semakin nak samakan terbaik kita itu sama dengan the best dalam Inggeris, sebab kita sudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dalam ilmu pengoptimuman. Semua orang belajar pengoptimuman sejak di sekolah dalam matematik tambahan. Tujuannya untuk membuat perencanaan yang terbaik menggunakan matematik itu. Jadi, tapi kalau kita pergi kepada melakukan benda yang terbaik, jadi saya menyebut secara pintar lalu yang terlalu ucapan saya dan terbaik dalam kebudayaan kita ialah berpada-pada. Itu klasik. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maknanya kalau kita boleh sukat kejahatan, yang terbaiknya ialah kosong, jangan sekali ya, kosong. Atau yang buat benda yang baik, yang terbaiknya ialah berpada-pada, bukan yang seoptimum mungkin, sebanyak mungkin. Itu timbul kumpulan apa pahala. Kata dia timbul tamak pahala. Tak boleh dalam Islam, tak boleh tamak pahala. Tak boleh tambak lah, tambak tambak. Dalam bahasa Melayu, bila buat yang baik ni ialah berpada-pada. Kalau maknanya kita kena ubah teori membuat baik daripada yang secekap mungkin atau sebaik mungkin dengan yang dengan konsep berpada-pada. Atau kalau kita pergi kepada pengaruh Islam dalam kebudayaan kita, yang terbaik itu ialah wusta. Yang terjemahan salahnya sederhana. Itu masalah bahasa. Bila kita terjemah, dia hilang makna. Jadi kita buat model benda baik berdasar pada sederhana. Memang tak bagus. Jadi apa makna wusta?
kita kena tengok ajaran Islamnya full stop, dan kita cuba membuat takrif yang apa istilah dalam sains dia kata, yang takrif yang berfungsi, yang boleh kita matematikkan. Macam yang tadi tu, kita boleh matematikkan yang terbaik barat ni dengan mencari titik terbitan terbitan benda yang kita nak suka tu sama dengan kosong. Ya, itu maknanya kita sudah mentakrifkan terbaik dengan satu takrif yang berfungsi, yang ada matematiknya. Kita suka benda tu dan nak tahu yang terbaik atau tidak, kita cari terbitannya atau derivatifnya, nilai dia mesti kosong. Kalau dia mustahil macam mana? Itu dia memberi ilmu yang baru. Itu maksud saya bahasa memberi kritikan ilmu. Karena ilmu sekarang tak cukup bagus. Kerana bahasa kita mengajar demikian. Dan kita percaya bahasa kita itu bagus. Kalau kita percaya bahasa kita itu bagus, memang kita ambil yang dah ada sekarang lah. Yang terbaik itu mana dia yang terbitan yang kosong. Terbitan benda yang kita nak suka, baik atau tidak. Fungsi dia. Fungsinya mewakili benda yang kita minat dan kita boleh suka. Kita minat pada apa? Jadi benda itu, kalau fungsi pun kita tak dapat buat, maknanya benda itu tak berfungsi. Tak boleh dijadikan satu landasan untuk mencipta teori. Yang keduanya agama. Saya kata tadi kebudayaan itu agama. Agama pada kita ialah konsep-konsep ini kita dapat daripada Al-Quran atau hadis-hadis yang dipercayai sahih. Ya, jadi kita akan cuba gunakan agama untuk mengkritik ilmu yang ada sekarang, bukan untuk mengiyakan ilmu yang ada sekarang, sebab tak ada faedah mengiyakan ilmu yang ada sekarang. Kita tak boleh jadi ahli sains, sebab itu ilmu orang, ilmu ahli sains dah buat. Kita nak jadi ahli sains, kita kena cipta ilmu kita sendiri, idea asli kita sendiri. Untuk dapat tu, yang pertama kita kena kritik yang sekarang tak bagus. Siapa yang buat PhD semua memang ini bab satu, mengkritik ilmu yang dia nak baiki. Tapi kritikan yang ada sekarang, yang kritikan di dalam tempurung barat, mana termasuk di barat, kita kritik ilmu. Sekarang kita duduk dalam kebudayaan kita kritik ilmu, akan memberi kritikan yang berbeza. Jadi agama dalam satu cara untuk mengkritik ini ialah untuk melihat benda-benda yang dalam sesebuah teori besar dalam ilmu kita itu ada kebudayaan yang asing daripada ajaran Islam. Misalnya yang kalau saya nagih, dia kata tengok ada tak sekularisme dalam bidang saya, susah nak dapat tu. Saya tengok ada etisme atau tidak, sebab terbukti semua perubahan itu etis kan. Jadi besar kemungkinan ilmu yang dalam itu ada nilai etis, sebab data-data menunjukkan 90% ahli sains yang cipta ilmu itu memang etis. Jadi besar kemungkinan teori besar dia itu ada unsur-unsur etis. Jadi kita buat macam itu. Dan yang terakhir dalam cerpen saya itu ialah lupakan teori yang dah ada sekarang. Kita tengok bahasa kita yang mewakili benda yang kita minat.
Satu contoh yang biasa saya pergi ialah yang dibuat oleh Syed adik-beradik Syed Nabi, oleh Syed Hussein Al-Atas. Ini dia buat tahun 70-an dulu. Dia melihat data-data pemimpin negara ketiga begitu berbeza dengan pemimpin negara pertama atau negara kedua. Yang sedangkan pemimpin negara ketiga ini juga mengatakan dia bijak, tapi sikapnya begitu berbeza. Jadi dia nak mencari satu teori tentang itu. Dan dia menemui satu istilah bebal. Kita menemui, kita pun biasa dengar ini, tapi tak berfikir secara itu. Bebal ini ialah satu kata sifat yang tidak ada dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita berfikir dalam bahasa Inggeris, memang tak dapat teori ini. Pelajar-pelajar tak tahu cerita bebal. Ini sebenarnya berdasar pada cerita rakyat. Namanya Haji Bebal. Haji Bebal ini dia seorang yang kaya. Dia nak menyelamatkan harta benda dia. Cerita dia macam mana, bank tak ada dalam itu. Jadi dia, harta dia tu dia tanam dalam. Ditanamkan harta dia tu di belakang rumah dia jauh. Kemudian dia kambus, kemudian letak rumput style. Cantik lah orang macam tu. Tak nasabah ada benda bawah tu kan. Itu dah cukup bagus sepatutnya. Tapi dia rasa tak bagus ni. Dia tulis di sini tidak ada wang. Jadi itu Haji Bebal. Sifat seorang yang merasakan dia amat cerdik, nak buat benda berbeza daripada yang orang lain. Dan dia tidak pernah nak berbincang dengan orang lain. Pemimpin negara ketiga. Jadi dia, saya Hussein ini memaparkan sebuah teori kepimpinan negara ketiga yang diberi nama Bobalism. Bobalism. Maksud kata Melayu, masukkan Inggeris. Sebab dia boleh dalam bahasa Inggeris. Sekarang kita dah terjemah itulah karya itu jadi globalisme lah. Jadi pemimpin-pemimpin negara ketiga ni banyak yang globalis. Nah itu dia, teori dia tu. Nak tahu baca buku dia tahun 1992 ni. Itu satu contoh yang terawal yang dapat saya tahu lah. Yang bahawa bahasa kita boleh melahirkan ilmu yang antara bangsanya. Sekarang globalisme ni seluruh dunia yang tahu. Siapa yang dah masuk dalam kamus Inggeris pun globalisme. Kalau kamus juga bagus lah. Jadi benda yang sama boleh kita cuba buat ini. Dan saya dah buat untuk yang tadi tentang Mustor tadi kan. Tentang Mustor ni saya juga sudah buat dengan niaga. Niaga dalam bahasa kita berbeza makna dengan bisnes. Kalau kita kata niaga kita sama bisnes, memang teori bisnes yang ada sekarang. Tak ada salah. Tapi kalau kita ambil kata niaga dan cuba tengok makna niaga di dalam kebudayaan kita, kita dapat, tak betul ni. Teori nama berniaga dengan membuat pinjaman, beli saham, itu perniagaan. Itu konsep perniagaan yang asing pada konsep niaga dalam bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Niaga, nak meniaga ni kena ada barang ya. Barang dalam itu kebudayaan Islam, guna kata istilah budaya, amat berbeza daripada barang dalam di barat. Amat berbeza. Jadi teori komoditi Islam amat berbeza daripada teori komoditi bukan Islam. Ini seluruh teori bisnes, pakai istilah bisnes,
asalkan mana bisnes tu dalam acuan itu akan berubah, akan berubah. Jadi saya rasa itu sebagai bahasa bercanda yang saya informasi. Saya rasa itu yang nak saya sampaikan bahawa kebudayaan dalam ilmu ini bukan sahaja kita menunjukkan ilmu yang ada sekarang itu penuh syarat dengan nilai-nilai kebudayaan dari kebudayaan lain untuk kebudayaan kita, tapi juga kebudayaan kita sendiri boleh melahirkan ilmu yang baru sama sekali yang tidak mungkin muncul kalau kita menggunakan bahasa lain. Jadi dua perkara ini amat besar saya kira bagi umat kita kalau kita bercita-cita untuk menjadi umat yang jauh lebih maju daripada sekarang, atau umat yang dihadapan yang banyak teori-teori kita yang buat orang lain cuba menghiakan teori kita itu. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih kepada Prof. Syahri atas pemandangan ini. Sebelum saya nak beritahu pada rakan-rakan dan di belakang kami ada sediakan air minuman dan sedikit makanan. Habis lepas habis program. Kalau ada nak pergi minum air, jom dia ambil. Jadi saya terus pada sesi soal jawab. Macam ni. Okey, tadi kita ada sediakan makanan ni lagi. So habis je program ni boleh ambil makan kat belakang lah. Eh, makan kat dalam ni lah eh. Okay. Jadi benda itu dah meresap masuk dalam jiwa dia.
kenapa kita rasa pelik itu sebab kita ilmu itu tidak sampai pada jiwa kita. Pada mereka, sudah sampai pada jiwa mereka. Sudah mengetahui makna yang begitu mendalam tentang teori yang ada sekarang ini, memang itulah yang benar. Dan mengetahui makna yang begitu hebat pada dia. Kalau guna istilah kesenangan itu, maknanya maknanya sudah sampai kepada hati dia. Jadi dia benda lain dia tak cair. Mengenai soalan yang aku tanya, bila kosmologis tak dapat fill in the blank, maksudnya ada banyak benda yang diorang tak tahu lah mengenai contohnya tentang black hole dan sebagainya. So adakah bila mereka tidak percayakan Tuhan itu bermakna diorang evil? Bagi saya tidak sepatutnya bila banyak benda yang kita tak tahu, kita boleh sewenang-wenang yang fill in the blank dengan apa yang kita tak tahu dengan wujud, maksudnya itu adalah bukti wujudnya Tuhan. Saya rasa tak sesimpel itulah, tak semudah itu. Bila mereka tak menunjukkan itu adalah dia orang egoik, itu pandangan saya. Ya, tinggal lagi macam black hole sebenarnya. Memang sudah ada teori dia. Jadi teori itu tidak menunjukkan adanya Tuhan. Teori tentang black hole, teori wormhole. Ini memang teori sudah dibuat dengan begitu rapi sebenarnya. Dan kalau tak tahu matematik, memang kita akan menganggur sebagai tuhan. Canggih gitu kan. Tapi itulah yang berlaku. Maknanya walaupun kita kata tidak sepatutnya berlaku, tapi berlaku. Cuma saya kata tadi, ahli-ahli sains Muslim adakah menuju ke arah ini? Dan banyak yang meramalkan bahawa ahli sains Muslim, kalau berdasar kepada data yang dibuat tentang teori evolusi, 20 tahun yang lepas boleh dikatakan kosong ahli sains Muslim yang percaya kepada teori Darwin. Tapi kerana tidak ada alternatif yang lebih baik, walaupun ada percubaan teori asal-usul spesies ini, ada percubaan dibuat supaya ada peranan Tuhan sebelum perangnya, tapi tidak secanggih teori Darwin. Jadi Muslim pun boleh percaya bahawa ini tidak ada masalah dengan Islam. Jadi berdasar pada itu, teori yang lain-lain yang syarat dengan yang sekarang ini dianggap syarat dengan nilai-nilai yang bertentangan Islam, dia akan cuba merasionalkan bahawa tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya akan memegang kepada Galileoisme yang saya sebut tadi. Ya, jadi kalau ilmu sekarang ini tidak kita cuba perbaiki supaya adanya peranan agama dalam ramai yang meramalkan, akhirnya semua pun akan jadi seperti yang berlaku di kalangan sarjana. Ya, yeah, soalan saya, sejauh mana bahasa kita, bahasa Melayu ini boleh jadi bahasa ilmu? Sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa yang miskin. Contohlah, kalau dari simple, trash, garbage atau kita semua kita terasa boleh sampah. Jangan trash, garbage dan kita juga trash dan boleh sampah. Dan apa bahasa dia bahasa kan melambangkan bangsa. Jadi kita
kebenaran kata. Kalau kita lihat zaman dahulu, satu-satu bangsa itu dia naik ataupun berhilang disebabkan peralihan ilmu. Peralihan ilmu peralihan bahasa kepada bahasa seseorang. Kata daripada bahasa Yahudi kepada bahasa Arab, bahasa Arab kepada bahasa Inggris. Perjemahan itu berlaku. Dan itu yang menyebabkan bahasa mereka bahasa yang digunakan oleh seluruh dunia. Jadi pada tangan Prof, sejauh mana bahasa Melayu boleh jadi naik ke antarabangsa? Ada mitos yang terkenal di sekitar kota ini bahawa bahasa Melayu asli itu namanya tanah besi babi. Ada tiga saja bahasa Melayu yang asli. Tanah besi babi. Apa-apa makanan semua babi. Misalnya lah. Tapi lepas tu dia menerima yang bahasa lain dan diambil bahasa lain. Jadi bahasa dia. Tapi itu mitos lah. Maknanya terlampau banyak perkataan Melayu asli sebenarnya. Bukan tiga itu saja. Itu satu lah. Kemudian isu kemiskinan bahasa ni. Bahasa ni berkembang menerusi ilmu. Macam saya kata tadi, contoh tadi kan, bebal itu tak nasabah boleh jadi satu istilah antarabangsa kalau tidak ada orang yang cuba mempopular dan membuat teori berkenaan dengan ini. Tapi tahun 70 yang saya sebutkan tadi kan, benda itu dah diusahakan dan akhirnya diterima sebagai satu istilah sosiologi yang amat penting ya, daripada bahasa Melayu. Istilah-istilah dalam biologi, botani dan zoologi katakan amat banyak dalam bahasa Melayu sekarang pun, sebab benda itu tidak ada di Barat. Jadi diubah bahasa Melayu itu kepada ejaan mereka, dan kalau nak jadikan bahasa sain diubah kepada bahasa gaya dalam bahasa Latin. Misalnya langsat jadi langsium. Banyak nama-nama yang seperti itu. Bahasa Inggeris yang kita kata kaya sebenarnya amat miskin sebelum abad ke-19. Amat miskin. Sebab sains digunakan dalam bahasa Inggeris ini hanya abad ke-19. Sebelum itu mereka menggunakan Latin. Dan walaupun Latin itu begitu kaya dengan ilmu, tapi orang tak pakai sebab masing-masing negara mencuba menggunakan bahasa dia sendiri walaupun miskin, tapi akhirnya lebih kaya. Maka Latin itu akan mati. Satu yang di luar dugaan. Sebab bahasa itu digunakan menjadi bahasa sain sehingga abad ke-18. Tapi abad ke-20 habis lenyap Latin ini. Latin ini melainkan nama-nama sains dalam nama haiwan, tumbuhan dan juga nama kimia dan beberapa istilah dalam matematik dan fizik. Sebab dia ahli sains barat mengasakan bahasa itu ada mistiknya. Macam kita, kalau kita guna bahasa Arab, kita rasa lebih mendalam. Jadi orang Barat, kalau guna Latin, dia rasa bagus. Walaupun ada dalam bahasa dia. Tapi pengajarannya bahawa semua bahasa sekarang yang dianggap menjadi bahasa sains, bahasa ilmu sekarang, kalau di Eropah tu mungkin ada 10 bahasa yang sudah pun mencapai tahap itu. Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Portugis, Inggeris, semua ini sampai tahap itu. Sebelum abad ke-18 amat miskin. Guna tadilah bahawa bahasa asli dia itu tidak ada. Tapi dia
mengambil kataan dari luar begitu banyak. Dan akhirnya kita tak kenal pun rupanya bahasa lain. Satu contoh yang selalu saya beri, ambil istilah 1 hingga 10 dalam bahasa Inggeris. Tidak ada satu pun dalam bahasa Inggeris asal. Tapi bahasa Melayu 1 hingga 10 semua asli. Semua asli. Tapi tidak menunjukkan banyaknya istilah asal itu menyebabkan bahasa itu menjadi bahasa sains, sebab kita tidak mempopularkan. Kita lebih suka menggunakan 10 daripada 10 misalnya. Walaupun 10 itu baru dicipta, 10 sudah ada abad keempat Masehi. Tapi kerana tidak ada yang cuba mempopularkan itu, jadi dia tak jadi bahasa sains. Tapi survei telah dibuat oleh seorang ahli bahasa di Eropah dalam bidang sains sosial, bahasa Melayu sudah sama dengan bahasa-bahasa di Eropah. Bidang sains sosial. Tapi bidang sains memang masih kebelakangan. Maknanya ada banyak istilah, ada banyak konsep dalam bidang sains sosial ini yang asalnya dalam bahasa Melayu dan ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi saya mempunyai keyakinan bahawa kalau kita percaya tentang kebitaraan, keunikan bahasa kita, maknanya kita mencipta ilmu dengan menggunakan bahasa kita seperti saya sebutkan tadi, dan menulis dalam bahasa kita di samping kita menulis dalam bahasa lain yang kita tahu, supaya kita boleh mengekspor konsep-konsep daripada bahasa kita, maka bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu dalam bidang sains sekalipun. Baik, soalan lain, okay. Sekiranya berhormat Idris, dia yang memulakan. Tapi saya tahu sikit-sikit lah. Ulil Albab, konsep Ulil Albab pada yang berhormat Idris ini, dia ialah menghafal Quran. Maknanya dia pastikan pelajar sains itu pada masa yang sama dia belajar sains. Jangan persoalkan sains, itu memang dah betul. Tapi dia menghafal Quran. Jadi kalau dia dah hafal Quran, dia kata dia ni akan jadi Ulil Albab. Sedangkan konsep Ulil Albab dalam Islam tu amat-amat sukar untuk mencapai Ulil Albab. Bukan sebarang ilmuan. Dalam Al-Quran ada, saya tak salah saya, ada 10 ayat yang menceritakan apa dia Ulil Albab. Satu daripada dia mesti intellectual. Mesti intellectual. Kalau tu kenangguk aja, memang tak jadi Ulil Albab. Memang tak jadi Ulil Albab. Jadi memang suka. Ulil Albab ini yang saya ingat satu syarat dia, dia ialah seorang yang amat kritis dan dia cendekiawan. Dia dua tu yang saya ingat. Yang lain banyak lagi sifat-sifat dia. Dan amat suka.